Pilih Yesi atau Neng Salma? Jawaban Kang Deddy Mulyadi tak terduga. Kang Deddy Mulyadi akhirnya menanggapi perjodohan yang ditujukan netizen kepada dirinya. Mantan Bupati Purwakarta ini sempat dikaitkan dengan beberapa wanita muda yang ada di beberapa kontennya, seperti Yesi yang viral karena mahar sertifikat rumah dan Neng Salma tukang nasi uduk yang cantik. Bukan tanpa alasan, lantaran Kang Deddy Mulyadi kerap mengunggah beberapa konten dengan kedua wanita muda tersebut. Deddy Mulyadi kemudian menyambangi kantor desa tempat Yesi bekerja. Dia memastikan agar Yesi kembali diterima di kantor desa dan bisa bekerja dengan nyaman usai kasusnya viral. Meski suami Anne Ratnamustika ini mengaku kena semprot netizen karena terlalu sering menyambangi Yesi, hingga ada yang menduganya naksir dengan mantan kekasih Rian Dono tersebut. Namun, dia mencoba mengambil hikmahnya, yakni akan ada perbaikan kondisi jalan di perumahan kediaman Yesi yang masih kumuh. Dia pun akhirnya menanggapi dugaan netizen tersebut. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, tidak mungkin dirinya naksir kepada Yesi. Tidak mungkin saya naksir, itu hal yang tidak mungkin, lanjutnya. Selain kepada Yesi, Deddy Mulyadi mengatakan, netizen juga sempat menjodohkan dengan beberapa wanita lainnya, seperti Desi Ratnasari, Yesi Salma, dan Patik Rawa. Namun dalam beberapa wanita yang disebutkan itu, Deddy Mulyadi belum memberikan jawaban. Yang pasti, kalau sama Yesi, Kang Deddy Mulyadi mengatakan dia tidak naksir. Demikian, dari INN Indonesia, success for you all and see you on top.